Hello guys, Muaz Malik di sini. So macam korang semua tahu bahawa baru-baru ni Redmi dekat China baru melancarkan siri Redmi K40 di mana dia consists of dua jenis model lah, iaitu dia ada K40 dan juga K40 Pro. Joking guys. Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So saja je, hari ni aku bangun tiba-tiba rambut aku dah jadi macam ni kan. So Muaz, senang cakap, setiap tahun model K40 ataupun K40 Pro ni dia akan masuk ke Malaysia. Dia akan jadi macam rebranding Poco lah, Poco F3, Poco F3 Pro. So dalam video kali ni, macam korang nampak kat atas meja ni, kita ada kedua-dua model tersebut. Jadi kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang model ni, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So macam biasa guys, model-model macam ni kita dapatkan daripada brother kita Fastech Lim. So anda kata kalau korang nak dapatkan model-model terhangat daripada China direct dan paling penting dengan harga yang paling-paling marhain lah, korang boleh reki-reki dekat Facebook Fastech Lim. So macam aku cakap tadi, again atas meja ni ada Redmi K40, K40 Pro. So dalam video kali ni aku nak unboxing, kita nak tengok sedikit sebanyak apa yang berbeza antara dua peranti ini. Dan mungkin in the end of the video aku cuba bagi pandangan aku, which one yang patut korang ambil, adakah berbaloi K40 saja ataupun korang patut tunggu dan go for yang pro version. Jadi jom kita unbox dulu. So macam korang nampak, ini adalah kotak dia. One thing yang aku suka tentang kotak dia ni, dia nampak macam minimalistik, nampak macam tak cartoonish sangat kan, tak ada gambar phone semua. Di mana macam korang nampak yang putih ni adalah yang non pro, yang hitam ni adalah pro version. Jadi kedua-dua varian ni adalah 8GB RAM dengan 128GB storage. Jadi jom kita unbox, kita tengok apa yang menarik tentang peranti-peranti ni. Jadi satu benda nak tunjuk dekat korang, kat belakang ni, bawah ni adanya dia punya dinosaur ni. Ini adalah trademark daripada Redmi K series yang pertama. Ini adalah model dia, dia punya ikon dia, dinosaur ni. Alright, so nothing much, nothing more. Alright, kita try buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so dalam kotak kita ada dua kotak yang sama. Jadi sebelah sini macam biasalah, ada SIM jata tos, adanya dia punya manual books yang aku memang takkan baca lah, haram lah, kita tak baca punya. Dan adanya dia punya casing, kita tengok casing dia macam mana untuk kali ini. Alright, casing dia begini guys, full covered, boleh dikatakan agak lembut jugalah. Untuk K40 Pro pula, sama je, ada SIM jata tos, adanya manual yang kita takkan ataupun aku takkan baca, dan juga casing yang should be lebih kurang sama. Sebab apa tau, honestly speaking, kedua-dua model ni sebenarnya berkongsi hampir boleh aku katakan 80-90% hardware and hardware and software, internal and external yang lebih kurang samalah. Alright, so dekat bawah terdapatnya phone itu sendiri, kita letak tepi dahulu. Terdapatnya benda yang sama guys, jadi kedua-duanya memberikan kita kabel Type A kepada Type C, sama sahaja. Lepas tu korang akan dapat adapter pengecasan Xiaomi punya. Ini adalah import of course dua kaki macam ni, tapi kedua-duanya adalah 33 watt maksimum guys ya. Sama yang ada pada Redmi Note 10 series. Dan ironinya, untuk Xiaomi Mi 11 dia macam tak nak bagi charger, nak bagi charger kan, tapi untuk yang K series Redmi memang totally tak ada dock, dia memang tak ada dock, tak ada doubt, dia memang bagi charger terus dalam kotak lah. Alright, now jom kita kemas, kita set up phone, kita go dan in detail about the phone itself. Jadi jom. So phone pun dah boot up. Jadi sebelum kita go through in detail pasal dia punya design, dia punya display, dia punya video, audio, dia punya performance ataupun kamera, jom kita buat spek recap dahulu lah. Sebab apa, korang mesti ambil tahu seberingkas apakah spesifikasi untuk kedua-dua peranti ni. Jadi again macam aku cakap, ini adalah K40 biasa, ini adalah K40 Pro eh. Ingat eh, K40 biasa warna hitam, K40 Pro untuk kali ni adalah warna rainbow. Di mana apa aku boleh katakan dari segi spesifikasi, dia tak jauh beza sebenarnya. Hampir berkongsi macam aku cakap tadi, 80-90% benda yang sama. Di mana bezanya yang pertama adalah untuk K40 biasa ni, dia menggunakan chip pemrosesan Snapdragon 870. Yang ini adalah 888. So aku boleh katakan 870 ni chip baru tau. Dia antara 865 plus, 865 ke 888. So boleh dikonsiderkan masih lagi flagship. Cumanya ini adalah flagship yang terkini, teratas setakat ini. Dari segi tetapan, dia bermula daripada 8GB, 128 sampailah ke 12GB macam biasalah. Dari segi bateri, 4520 mAh dengan pengecasan pantas berwayar 33W. So boleh cas dalam masa sejam tu penuh, tak ada masalah. Dari segi speaker macam biasa, dua stereo speaker dan masih lagi tak memberikan headphone jack. So more or less itu adalah spek dia secara ringkas. Now bila kita lihat balik pada phone itu, macam korang nampak, first thing first, korang akan notice dia ada always on display. Sebab apa, dia menggunakan paparan jenis Super AMOLED yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Di mana apa aku boleh katakan, ini adalah satu feature yang aku sukalah.
Dan untuk kedua-dua peranti ni, walaupun dia boleh dikonsiderkan sebagai flagship budget daripada Redmi untuk kali ni, dari segi security dia menggunakan side mounted fingerprint dan juga face unlock, yet still tak ada masalah. Kedua-duanya memang sangat-sangat pantas dan reliable. Jom kita tengok K40 Pro 1, 2, 3, K40 biasa 1, 2, 3, tak ada masalah, face unlock pun laju. So bila unlock je peranti ni, macam korang nampak, ini adalah MIUI 12 berasaskan Android 11. So obviously ini adalah China ROM, import set China ROM lah. So macam korang nampak, Play Store ada, Play Store ada, meaning that for time being, setakat video ni dirakam, untuk kedua-dua model ni korang still lagi boleh install Play Store dan boleh gunakan JMS secara normal lah. Dan untuk isu ramai kata bahawa dah tak boleh install, susah nak install, actually cara je totally the same. Korang connectkan peranti korang pada Wi-Fi. Lepas tu korang nampak tak ada get apps ni? Korang masuk, korang cari Play Store. Kan nampak aku cari Play Store. Korang tekan search, and then dia akan keluar Play Store, nampak? Play Store. So korang update, dia akan minta korang update, dan aku dah update, dan korang boleh open lah. So dekat dalam ni korang boleh guna macam biasa, boleh login account macam biasa, dan aku pun dah install macam-macam apps kat sini. Dan semua apps ni boleh guna, termasuklah Netflix. Jadi so far isu JMS, isu Play Store pada Redmi K40 series tak ada masalah setakat video ni dirakam lah. Alright, so tentang MIUI tak payah cerita banyak lah eh. MIUI ni typical lah, siapa pakai Redmi, Xiaomi tahulah, benda sama je, tak ada berbeza, tak ada berubah. Jadi dari segi design, macam korang nampak, ini adalah paparan dia. Again, paparan ni memang sangat-sangat identical guys eh. Dari segi design, dari segi spek, dari segi size, semuanya sama. Di mana ini adalah Pro, ini adalah non-Pro, ingat eh. Yang non-Pro ni wallpaper biru, yang Pro wallpaper oranye. Di mana untuk spek screen, kedua-duanya menggunakan paparan bersaiz 6.67 inci, jenis Super AMOLED, kadar resolusinya Full HD+, kadar segar semula 120Hz, ada HDR 10 tambah, dan juga mempunyai kecerahan maksimum 1300 nits. Dan dari segi paparan, apa aku boleh katakan, kedua-duanya mempunyai design sama, mempunyai partial display 20MP kamera yang sama dekat atas yang kecil, sedikitlah dagu kat bawah masih lagi ada, dan masih lagi memberikan kita flat display. Overall dari segi paparan punya kualiti, tak ada masalah. Ini adalah Super AMOLED yang bagus. Aku boleh katakan better much daripada Redmi Note 10 punya series, sebab apa, ini lebih premium. Dan untuk mengecek perkara itu, jom kita masuk dekat setting. Kita pergi dekat display. Alright, kita pergi dekat refresh rate. Nampak kedua-duanya mempunyai 120Hz guys. Now jom kita try buat sedikit UFO test. Alright, okay, macam korang nampak UFO test, kita cuba buat bacaan sikit. 121, 120Hz, lebih kurang. So meaning that legit, tak ada masalah. Dia fluctuate dekat area-area situ saja eh. UFO test tak ada masalah. Alright, now beralih pada panel belakang, di mana kedua-duanya again menggunakan panel jenis kaca yang sama, design yang sama, kamera design yang sama, kamera placement yang sama, wording yang sama. Cumanya warna untuk dua-dua model ni berbeza lah. Di mana kalau warna hitam untuk K40 base ni, korang akan dapat glossy finish yang bercap jari ni. Kalau yang warna rainbow ni sahaja, akan datang dengan matte finish eh. Again, depend pada korang punya preference lah. Tetapi di tangan aku boleh katakan tak ada masalah. Alright, close up dia punya design, kalau korang nampak kan, sama je kan. Curvy dia semua sama, design semua sama. So design wise, aku boleh katakan tak ada masalah. So dekat bahagian atas eh, pun sama kalau korang boleh nampak eh. Okay, kita lihat untuk yang Pro ni lah, dia lebih terang kan. Kalau korang nampak, dia ada seakan-akan dua speaker tau. Tapi jangan tertipu, di mana kalau korang boleh lihat dekat sini, kat sini sebenarnya ada IR blaster satu tau. Dia tu dalam ni aku rasa ada satu mikrofon lah. Macam biasa mesti ada top microphone. Tapi design wise ni nampak macam dua speaker. Lepas tu dekat bawah pun sama, di mana kalau korang nampak adanya speaker grill, adanya mikrofon, port pengecasan jenis Type-C dan SIM card tray. Dua-duanya design sama eh guys, beza warna je lah eh. Di mana untuk SIM card tray ni, dia ada dua slot saja, dua-dua SIM card. Korang tak boleh expandable memory kan untuk kedua-dua varian ni lah, kedua-dua model ini. So dekat bahagian sisi kanan ni, kalau korang boleh nampak, ada volume rocker dan juga on off button yang merangkap sebagai side mounted fingerprint eh. Ditimbul sama macam Redmi Note 10 series. Last but not least, dekat sebelah kiri kosong sajalah. Overall dari segi design, again, aku tak ada komplain. Design dia ni typical Redmi Xiaomi lah kalau kita boleh lihat eh. Ini adalah K40 Pro, K40 biasa. Alright, ini adalah Mi 11 eh. Alright, lepas tu ini adalah Redmi Note 10 biasa, Redmi Note 10 Pro. So kalau korang boleh nampak design dia bermula daripada tengah ni, dia bercambah ke tepi lah kalau korang boleh nampak kan. Di mana ini adalah asal permulaan dia. So kalau korang boleh nampak, Redmi Note 10 series punya design dia macam boxy sikit kamera dia. Yang ni lebih rounded lah, tapi more or less lebih kurang sama yang inilah. Tapi again design wise, kalau korang tengok, ini adalah Redmi Xiaomi 2021. Now jom kita try dengar dia punya audio eh sikit eh. Kita try tengok YouTube sikit lah eh. Kedua-duanya adalah 100% maximum volume eh. 1, 2, 3. Alright. Thank you.
So dari segi audio, apa aku boleh katakan, so far pada pendengaran dan hemat telinga aku, aku boleh katakan dia macam lebih kurang sama je. Aku tak dapat dengar satu kuat ke satu lebih slow ke. Jadi aku tak sure korang dengar kat mikrofon macam mana, tapi pada pendengaran aku setakat ini secara live, kedua-dua speaker adalah sangat kuat, cukup kuat. Yang paling best, bunyi dia tu sedap lah. Bunyi dia tu dengar punchy, bassy, memang sedap. Sangat-sangat sedap lah. Cumanya again, dia tak memberi korang headphone jack untuk kali ni. So just back in mind lah, korang dah boleh beralih kok pada wireless TWS ke eh. Dah boleh simpan lah lubang-lubang tu eh. Alright, so itu untuk dia punya audio, video dan juga paparan. Now berbicara pasal kamera, di mana kamera setup kedua-duanya hampir sama juga, again similar sangat. Di mana untuk selfie kamera ni, kedua-duanya berkongsi hardware yang sama, 20 MP. Untuk kamera belakang ni, layout dia sama. Cumanya main sensor sedikit berbeza, di mana untuk yang K40 Pro ni menggunakan 64 MP, K40 biasa ni adalah 48 MP. Tetapi dari segi dia punya ultra wide angle 8 MP dan juga makro 5 MP adalah totally the same. So pada penggunaan aku yang singkat ni, aku boleh katakan kamera punya quality, kamera punya hasil tu lebih kurang sama. Cumanya just back in mind, ada beberapa perkara yang ada pada Pro version yang tak ada pada Pro version. Antaranya yang Pro version ni boleh rekod 8K, non Pro ni boleh rekod sampai 4K saja. Tetapi the rest lebih kurang sama. So now jom kita layan hasil dia. Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So ini adalah rakaman selfie kamera untuk Redmi K40 dan juga K40 Pro. Di mana untuk kedua-dua rakaman, K40 Pro boleh sampai ke 1080p 60fps. Manakala untuk K40 biasa hanyalah pada 30fps. So bagaimana dari segi punya hasil audio dia guys? So far tangan tak menutupi apa-apa mikrofon. Alright, try tengok dia punya brightness, exposure, everything. Alright. So korang boleh letak komen kat bawah, which one hasil selfie video korang paling suka. So guys, ini adalah rakaman kamera belakang untuk kedua-dua peranti. Di mana untuk Redmi K40 Pro, dia boleh sampai ke 8K punya rakaman. Manakala untuk K40 biasa, hanyalah pada 4K 30fps. Dari segi mode rakaman, K40 Pro hadir dengan function HDR recording. Manakala untuk K40 biasa, tiada. Walau bagaimanapun, kedua-duanya mempunyai rakaman AI untuk video guys. So bagaimana dari segi stabilization, sekarang adalah 1080p 30fps guys. Alright, kita cuba lihat. Alright, mana satu yang lebih anda prefer? Kita cuba berlari sikit. Okay, ini adalah berlari-lari anak di tepian Sungai Melaka pada pagi hari guys. Alright, now berbicara pasal performance again. Tak payah cerita banyak juga, ini adalah flagship phone guys. Tak kisah 888 ke 870 ke, still a flagship phone, jangan pening-pening kepala. Dari segi day to day usage, setakat penggunaan aku sehari dua ni memang tak ada masalah. Tak ada rasa lag, tak ada rasa panas yang tiba-tiba tak menentu macam Mi 11. So far so good. Sekarang kalau korang concern pasal benchmarking, untuk AnTuTu benchmarking, aku boleh mendapatkan untuk K40 biasa ni yang menggunakan 870 Snapdragon, korang agak-agak berapa? Dia punya sekali testing aku, bacaan reading ni adalah sekitar 611,000. Ya, yeah, flagship level. Manakala untuk K40 Pro ni, surprisingly 705,000. Ini dah level-level Mi 11, level-level IQ 7 itu hari. Di mana apa aku boleh katakan, dari segi scoring tu kedua-duanya level flagship lah. Cumanya ini adalah flagship sekarang paling tinggi. Tetapi dari segi pengalaman menggunakan memang totally tak nampak beza lah. Still boleh capable main game-game yang tinggi. Di mana kalau untuk PUBG Mobile, di mana dia boleh main setting Smooth Extreme dan juga Ultra HD. Kedua-dua telefon ni berkongsi setting game yang sama. Manakala untuk Mobile Legend, korang boleh bermain HFM mode, HD mode tu of course boleh on. Tetapi untuk graphic setting, so far pada high punya graphic setting saja, tak dapat Ultra. Mungkin belum optimize lagi dia punya chipset ni dengan game-game tersebut. Tetapi overall dari segi game tak ada masalah. So guys, dah cerita semua benda kan. Of course korang nak tahu berapa harga dia. Okay, setakap video ini dirakam, kalau dekat Fastag, korang boleh dapatkan kedua-dua peranti ni pada tanda harga untuk K40 biasa ni
dia bermula dengan tanda harga 1,700 lebih macam tu untuk varian 8128. Manakala untuk yang K40 Pro ni, korang boleh dapatkan sekitar 2,100-2,200 untuk varian 8128 juga. So, kalau kau tanya aku secara jujurnya, aku boleh katakan semenjak daripada tahun lepas, actually kebanyakan telefon-telefon Android ni dah sangat-sangat semakin bagus tau. Tak kira lah Diamond City ke, Snapdragon ke, tak kira mid-range ke, flagship ke. Jadi, susah untuk mengatakan secara absolute, secara technical, this phone far better ataupun this phone less better. Tapi apa aku boleh katakan? Conclusion dia mudah. Kedua-dua peranti ni masih lagi murah. Boleh dikatakan flagship termurah setakat ini. Kalau korang ada tight budget dan korang rasa macam K40 ni dah cukup bagus, yeah, totally dah cukup bagus. Seriously. Ini bukanlah far better kan budak-budak Xiaomi Mi 10T marah pula, tapi ini better daripada Mi 10T lah. Dia ada AMOLED 120Hz, dia tu ada kamera yang capable here and there lah. So far ini adalah mantap dan mantul juga. Tetapi kalau korang ada extra few hundred ringgit, korang memang nak go for the greatest in the line, so korang boleh go for this K40 Pro. Sebab apa? Dia ada 64MP. Lepas tu dia ada 888 kan. Bagi orang yang concern pasal spek, ini adalah 888, ini adalah 870. Tapi kalau kau tanya aku sendiri, 870 ni pun dah good, more good lah than enough lah. So guys, again, kalau korang suka video-video macam ni dan kalau korang nak dapatkan perhatian-perhatian macam ni, korang boleh klik dekat again Facebook Fast Tech Lim. So guys, thank you for watching. Assalamualaikum. Ciao.